Kita harus carikan cara untuk bisa ke toilet. Masih ada sih rest area. Oh, oke. Enggak, tapi kalau pengen pas ke restroom pas udah nyampe Nanjing, iya, jadi tetap aja harus cari hotel yang lain berarti, atau stasiun kereta ya. Bagus lah, saya tahu kondisinya, jadi paling enggak berarti harus menahan ke toilet nih selama berada di hotel. 28 kilo lagi ada Pak. Oh, ya belum tentu pengen pipis di situ, pengennya takutnya setelahnya. Kalau gitu enggak, tetap restriksi minum nih. Jadi kita ekspektasinya berada di stasiun kereta jam berapa? Kalau misalkan nanti mereka ini kan berangkat check out-nya 8.30 Pak Ujian. Ah. Tapi kan untuk pengurusan surat karantina, pengambilan, lalu juga packing barang mereka untuk muat bus, mungkin jam 9 baru bisa jalan Pak Ujian. Oke, okay. Jam 9 jalan ke stasiun ya. Iya, sampai stasiun sekitar 9.30 sampai stasiun. Oke lah, 9.30 kan berarti bisa kita pakai stasiun apa restroomnya stasiun ya. 9.30. Jadi kita puasa ke toilet sampai 9.30. Pagi-pagi buta, tetapi tidak buta di rest area arah ke Nanjing ya. Nggak ada orang, nggak ada yang belanja. Hai. Udah ke toilet aja. Malek, ke malek, malek. Malek ke situ. Kita lihat toiletnya di sini seperti apa. Ini. Orang pada mandi. Banyak toilet nih. Banyak toilet. Nah, sini penduduknya banyak. Nah, sini aja dulu, segitu dulu.